Sejumlah pelayanan terhadap para pelanggan Perumda Tirta Mayang Kota Jambi mulai dikurangi sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Untuk Perumda Tirta Mayang Kota Jambi, selain menggratiskan 2 bulan pemakaian air di bawah 20 meter per kubik, juga telah membuat kebijakan lainnya. Di antaranya tak lagi menerjunkan petugas yang melakukan pencatatan pemakaian meteran air yang biasanya setiap bulan datang ke rumah-rumah, juga menunda sementara penyambungan baru pelanggan. PJS Direktur Utama Perumda Tirta Mayang Kota Jambi Erwin Jaya Zuhri mengatakan, saat ini sudah ada 3.000 sambungan baru yang diminta oleh masyarakat. Namun, guna mengantisipasi merebaknya COVID-19 di Kota Jambi, terpaksa ditunda hingga batas waktu yang belum dapat ditentukan. Ya, artinya kita wait and see. Yang kita tunda saat ini apa penyambungan sambungan baru. Ya, jadi kami mohon maaf kepada masyarakat juga karena ini memang kondisinya ini. Ada beberapa permintaan apa penyambungan sambungan air minum baru untuk saat ini kita tunda dulu karena pelaksanaan pekerjaannya itu tidak memungkinkan. Para pelanggan yang baru mengajukan diminta untuk bersabar hingga pandemi COVID-19 berakhir. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan.